menjadi salah satu atau jalan tol terpanjang yang ada di Indonesia, yaitu jalan tol Cipali, Bapak Ibu. Cipali sudah tahu singkatannya ya, Bapak Ibu ya. Cipali itu Cikopo dan juga Palimanan. Kalau Cikopo itu masuk di daerah Purwakarta ya, Bapak Ibu. Cikopo kemudian Palimanan itu juga masuk di daerah Cirebon. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, di tol Cipali ini ada satu keunikan ya Bapak Ibu. Cuma semalam karena memang kita pas lewat di situ sudah tengah malam dan Bapak Ibu juga sudah beristirahat, jadi semalam tidak diinformasikan kepada Bapak Ibu. Jadi di kilometer 182 mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah mengenai tentang batu belineng. Ya, sudah pernah dengar Pak? Batu belineng. Nah, batu belineng ini Bapak Ibu ceritanya dulunya batu ini sengaja ditaruh oleh orang sakti ya di daerah Cirebon untuk menahan lumpur yang keluar dari tanah Bapak Ibu. Nah, untuk daerahnya ini Bapak Ibu, nama daerahnya adalah Walahar ya. Jadi memang berkaitan dengan nama Walahar tersebut. Nah, di sebelah batu belineng tersebut Bapak Ibu, itu ada sebuah perbukitan yang sudah dipapras, yang di tengah-tengahnya dijadikan jalan tol. Nah, bukit itu bernama Bukit Salam. Jadi untuk bukit tersebut tadinya adalah satu bukit, tapi karena sekarang sudah dipapras menjadi dua bukit seperti itu. Kemudian di belakang batu belineng tersebut ya Bapak Ibu, itu ada pemakaman warga sekitar. Jadi seperti itu kisahnya Bapak Ibu ya. Itu berada di daerah Cirebon ya, sudah masuk di kilometer 182. Karena untuk exit tol Cipali sendiri itu masuk di kilometer 187. Hai, kembali lagi bersama kami Rafa Tour and Travel dan juga Bang Bewok Channel. Saat ini kita lagi ada di Wirawisata ya, operator tempat kita nanti untuk berkunjung di Gua Pindul dan juga rafting Kali Oya. Ini seperti yang teman-teman bisa lihat di belakang kita ya, ada rombongan dari Adira Finance cabang Bogor 2 yang kita bawa dari Bogor. Saat ini sudah berada di Gua Pindul ya. Sebelum mereka melakukan kegiatan, mereka mau makan terlebih dahulu supaya nggak masuk angin guys. Oke, ikuti terus keseruan kita ya teman-teman, jangan lupa di subscribe Bang Bewok Channel dan juga Rafa Tour and Travel. Berikan keselamatan dan tanpa kurang satu apa. Ada dengan sikap yang sempurna dan sedikit penundukan kepala tentunya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bye. Berdoa selesai, kita bertemu malam yang luar biasa di siang hari ini. Adira! Kita selamatkan juara! Akan pemanasan terlebih dahulu agar nantinya dalam keadaan yang nyaman. Biasanya sering terjadi ketika kurang pemanasan karena lebih rileks, untuk merilekskan diri ya. Kita akan kemudian terjadi hujan deras sangat. Thank you.
guys, ini kita lagi cave tubing di Gua Pindul ya. Teman-teman bisa lihat ini rombongan kita Adira Finance Bogor. Ini kita baru mau mulai cave tubing di Gua Pindul. Ini jaraknya kurang lebih nanti penelusuran gua sekitar 350 meter guys. Nanti kita bisa melihat batu-batuan stalaktit dan juga stalagmit teman-teman. Dan juga teman-teman juga nanti bisa melihat tempat pertapaan orang-orang Jawa dulu teman-teman ya. Cus. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.
guys, sore ini kita sudah berada di puncak Becici ya. Untuk rangkaian acara tour kita ya, sama Adira Finance, sama Bang Bewok Channel dan juga Rafa Tour and Travel. Ini saat ini kita sudah berada di destinasi ketiga berarti ya. Tadi ada Gua Pindul, kemudian Sungai Oya, dan ini terakhir di puncak Becici sebelum nanti ke Malioboro, teman-teman. Ikuti keseruannya tetap bersama Bang Bewok Channel dan Rafa Tour and Travel. Keluarga besar Adira Finance Bogor saat ini sedang menikmati makan malam di Sate Pakong, guys. Di sini yang terkenal adalah khasnya adalah sate kambiang. Gimana rasanya? Nanti gue kasih tahu aja ya. Thank you.
Halo guys, malam ini kita sudah berada di Jalan Malioboro, masih bareng sama rombongan Adira Minus Bogor, teman-teman. Ini saat ini kita sudah berada di Jalan Malioboro. Teman-teman bisa lihat kondisinya, Malioboro gila guys, rame banget ya. Karena selain hari ini weekend, hari ini juga bertepatan dengan hari kemerdekaan Indonesia, teman-teman. Jadi kondisinya seperti yang teman-teman lihat, gila ramai banget. Oke, gimana keseruannya? Tetap stay tune di sini Bang Bewok Channel dan juga Rafa Tour and Travel. My limits and all the drive that I have, well I'm going the distance with you. I didn't know what I had till I knew what was missing, and everything that I dread, well I built a resistance with you. Catch me when I fall and I'll I could look at you for days. Time was well spent, that's when I knew that I need to spend my life here with you. Guys, kembali lagi dengan Bang Bewok Channel. Kali ini Bang Bewok Channel sedang berada di mana, Bar? Di mana nih? Prambanan ya? Gue juga gak tahu di mana sih. Para gue udah sering kesini guys, gue gak tahu nih di mana, gue bingung. Kayaknya di Prambanan. Ya, pakaian lo bakal tau lah, kita lagi di mana. Kita terus ya, kita lagi bersama dengan siapa, Bar? Dengan grup dari? Adira. Adira Fana. Jadi kalian kalau misalnya mau ngambil mobil ya, pokoknya ada nih orang-orangnya, ntar kalian pengen tahu siapa aja. Ini bisa tag orangnya nih. Betul. Hubungin siapa, Mbak? Hubungin Mbak siapa namanya kalau Adira, ada mau ambil? Adira. Ah, ntar ada Instagramnya ya ke dia ya. Pokoknya Adira, ambil mobil, ambil apa aja, Mbak. Oke. Instagramnya apa biar tahu orang-orang kalau mau ambil? Instagramnya Instagram gue. Adira Ade Fitria 233. Oke. Okay. Diambil ya guys, mobilnya guys ya. Ada diskon promo. Yang ada di Prambanan. Yang pertama, nanti kita melihat komplek bangunan candi itu, candi yang paling tinggi. Total candinya ada 240 candi. Di mana candi ini mempunyai sebutan 3 nama. Pertama, dinamakan Candi Prambanan. Dinamakan Candi Prambanan karena candi ini terletak di wilayah di kampung di desa namanya Prambanan. Jadi semuanya namanya Prambanan. Di sini masuk Prambanan Klaten Jawa Tengah. Nanti kita masuk pagar itu, kita masuk Prambanan Sleman, Yogyakarta. Jadi Candi Prambanan itu masuknya Yogyakarta. Nah, nanti kita ke utara 1 kilo, di sana kita melihat 3 bangunan Candi Agama Buddha, yaitu Candi Hindu, Candi Buddha, dan Candi Sewu. Di mana ketiga candi itu masuknya Jawa Tengah. Di mana Jogja,
nanti habis 3 candi baru kita masuk museum. Di situ kita akan melihat benda-benda berbakal apa ya berjenis agama itu, agama Buddha, di mana agama itu ada Dewa Siwa, Brahma, Wisnu, Nandi, Arsa, Garuda, Manusia, Bakala, dan cerita Ramayana. Ada candi itu. Kalau Buddha nanti ada bayar, berbaca Buddha, Wala Buddha, dan biasa Kala Buddha, dan apa tempat Wala Buddha. Makanya kenapa di Prambanan ini, satu kawasan ada dua agama. Salah satu cerminan untuk toleransi antar agama ini ada dukungan pendampingan pada saat ini. Perjalanan 3 hari 2 malam dari Bogor Jogja kembali ke Bogor kembali sangat memuaskan. Rafa Tour pelayanannya oke, ya. Tempat-tempat kunjungan wisata juga oke. Semuanya makanannya juga oke. Kita puas untuk tour kali ini. See you tour berikutnya.